Prajurit TNI dan Polri menangis haru seusai berhasil menyelamatkan bocah berusia 4 tahun. Bocah tersebut diselamatkan karena ia disandera oleh ayahnya sendiri di Pospol Pejaten, Jakarta Selatan. Peristiwa itu terjadi pada Senin, 28 Oktober 2024. Ia disandera dengan ditodong pisau oleh sang ayah. Peristiwa penyelamatan bocah berumur 4 tahun itu pun terjadi sangat dramatis. Setelah dilakukan berbagai upaya, bocah itu pun berhasil diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan bocah itu, seorang prajurit TNI menggendong bocah tersebut dengan wajah haru. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.